Al-anbiya'u lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warrathul ilma faman akhadhahu akhdha bihadzin wafirin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan jangan sekali-kali kalian meninggal dunia melainkan kalian meninggalkannya dalam keadaan beragama Islam. Adapun sesudahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya para nabi dan para rasul itu tidaklah mewariskan kepada keluarganya dan juga generasi sesudahnya dinar dan dirham, akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mau mengambil, mempelajari, mengamalkan itu ilmu, maka sungguh dia telah mengambil bagian jatah yang begitu besar, yang pasti akan bisa menyelamatkan dirinya, baik fid dunia, lebih-lebih nanti fil akhirah. Ma'asirul muslimin, saudaraku, saudariku seiman, jamaah salat maghrib Masjid Al-Furqan yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah, di malam yang kedua dari bulan Dzulhijjah ini, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, kita bisa kembali melaksanakan salah satu kewajiban, yaitu salat maghrib secara berjamaah dan kewajiban berupa talabul ilmi, yaitu menambah wawasan pengetahuan kita tentang dinul Islam. Perlu kita ketahui bersama bahwa seorang hamba yang melaksanakan yang Allah wajibkan dengan baik dan benar, lalu ia menambah dengan menghidupkan yang disunnahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah sebab utama seorang hamba itu mendapatkan cintanya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang ke-38, di sana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam hadis Qudsi, وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ, hambaku selalu mendekatkan dirinya kepadaku dengan melakukan amalan-amalan yang sunnah setelah mereka melakukan amalan-amalan yang wajib. Hatta uhibbahu, sehingga aku mencintai mereka. Jadi di hadis yang ke-38 ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah azza wa jalla bahwa menjaga yang wajib lalu ia melanjutkan dengan amalan-amalan yang sunnah adalah sebab utama seseorang itu mendapatkan cintanya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan meriwayatkan dari Allah, fa idza ahbabtuhu, maka apabila aku telah mencintai hambaku, ya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku akan menjadi pendengarannya, kata Allah, yang dengannya dia mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, aku akan menjadi penglihatannya, yang dengannya dia melihat. Ya, wa yadahu allati yabtishu biha, dan aku akan menjadi tangannya yang dengannya dia bekerja, dengannya dia menyentuh. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku akan menjadi kedua kakinya, dengannya dia melangkah. Wa idza sa'alani la'utiyannah, kalau dia meminta kepadaku maka pasti akan aku beri. Wa la in ista'adzani la'idzannah, jika dia memohon perlindungan kepadaku maka pasti akan aku berikan kepadanya perlindungan.
Perhatikan ma'asirul muslimin, di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang keutamaan menjaga yang wajib dan melanjutkan dengan yang sunnah. Dan dua amalan yang ya sedang dan telah kita laksanakan, yaitu salat maghrib secara berjamaah dan talabul ilm, adalah kedua-duanya perkara yang wajib, la syak, tidak ada keraguan padanya. Kita tidak hanya melakukan perkara yang wajib, tapi kita juga menghidupkan yang disunnahkan, seperti apa? Rawatib, ba'diyah, maghrib, dan itu termasuk perkara yang muakkad, yang ditekankan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka berbahagialah wahai hamba Allah, berbahagialah wahai umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah menghabarkan berita gembira kepada kalian, kepada kita hambanya. Apa tadi? Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih. Aku akan menjadi pendengarannya, dengannya dia mendengar. Apa maknanya? Allah jaga pendengaran ini dari mendengarkan sesuatu yang tidak ada faidahnya, sesuatu yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan aku akan menjadi penglihatannya, dengannya dia melihat. Maka penglihatannya ini akan Allah jaga dari melihat hal-hal yang dibenci, hal-hal yang terlarang. Penglihatannya hanya digunakan untuk melihat baik ayat-ayat syar'iyah berupa wahyu ataupun ayat-ayat kauniyah ciptaan Allah Rabbul Alamin, yang dengannya dia bisa mengambil pelajaran. Yang ketiga apa tadi? Allah akan menjadi kedua tangannya, dengannya dia bekerja, dengannya dia menyentuh. Dia tidak akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Dia tidak akan memegang, mengambil sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat apa? Aku akan menjadi kedua kakinya, dengannya dia melangkah. Sehingga ya, langkah yang ia lakukan di muka bumi ini hanyalah melangkah ke tempat-tempat yang Allah ridhai, menuju masjid-masjid Allah, menghadiri majelis-majelis ilmu, menyambung hubungan silaturahim, ya, islahu dzatul bayyin, mendamaikan dua orang yang sedang apa? Bertikai, dan seterusnya. Bukan hanya itu saja. Perhatikan yang kelima, jika dia meminta kepadaku, kata Allah, pasti akan aku berikan. Yang terakhir, yang keenam, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi ini, jika dia memohon perlindungan kepadaku, maka pasti akan aku berikan untuknya apa? Perlindungan. Bisa antum lihat, bisa antunna lihat hadis ini di hadis yang ke-30 berapa? 8, ya, hadis Arba'in An-Nawawi. Ya. Mengapa hal ini saya sampaikan wahai saudaraku dan saudariku si iman? Karena alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita masih diberikan nikmat hidup sehingga kita dipertemukan dengan bulan Dzulhijjah di tahun 1443 Hijriah. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala menjelaskan mengapa bulan Dzulhijjah bulan yang memiliki keistimewaan tersendiri. Kata beliau, karena di bulan itu terkumpul amalan-amalan ibadah yang begitu besar nilainya. Apa itu? Berpuasa. Ya, kita dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa di bulan apa? Dzulhijjah. Dari hari yang pertama sampai hari yang ke-9. Ya, sebagaimana yang pernah disampaikan oleh ibunda kita Hafsah radhiyallahu anha, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu berpuasa di hari Asyura. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu berpuasa 10 hari atau 9 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, dan beliau sallallahu alaihi wasallam selalu berpuasa ya setiap 3 hari di setiap bulannya. Ini penjelasan dari ibunda kita Hafsah radhiyallahu anha perihal sesuatu yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa tadi yang kedua? Beliau sallallahu alaihi wasallam berpuasa dari hari yang pertama sampai hari yang ke-9.
Ya. Maka terkumpul padanya amalan-amalan yang besar. Apa tadi yang pertama? Puasa. Kemudian amalan yang besar yang lainnya adalah apa? Salat. Iya kan? Salat. Di situ ada apa? Salat Idul Adha. Selain salat-salat yang Allah wajibkan. Kemudian terkumpul pula di situ apa? Sedekah, infak. Iya kan? Seseorang diperintahkan untuk mengeluarkan hartanya setelah melaksanakan salat, fasalli li rabbika wanhar. Sembelihlah kurban. Enggak tahu ini grafik Al-Furqan ini. Naam, naik ya. Naik alhamdulillah. Siapa tahu nanti mendekati hari-hanya ono nek nuntun limosin telu gitu. Ya, enggak tahu Pak Haji Ruli atau Pak Haji Dudi atau teman-teman Blok F itu. Bapak Robin mungkin atau siapalah gitu, kita enggak tahu. Ya. Karena apa terkumpul padanya apa? Amalan yang begitu besar. Apa tadi? Puasa. Apa tadi? As-salah. Apa tadi? Sedekah dan infak, termasuk apa? Berzikir. Ya, kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk memperbanyak apa? Berzikir. Membaca takbir, membaca tasbih, membaca tahmid, membaca tahlil. Termasuk apa? Ya, terkumpul padanya amalan di mana kita diperintahkan untuk beristighfar dan bertaubat. Beristighfar dan bertaubat. Ini amalan yang besar nilainya di dalam agama kita. Bukan hanya itu saja. Seorang muslim-muslimah yang memiliki istita'ah, kemampuan, maka mereka disyariatkan untuk menunaikan ibadah apa? Haji dan umrah. Di mana khusus untuk amalan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Umrah satu ke umrah berikutnya akan menjadi sebab terhapusnya dosa kesalahan orang itu di antara keduanya. Dan haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada balasan bagi pelakunya melainkan surga. Maka kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah, kita masih diberikan kesempatan hidup, sehat, waktu luang dan nikmat-nikmat yang lainnya sehingga kita dipertemukan dengan apa? Syahr Dzulhijjah. Bulan apa? Dzulhijjah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, ya, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Surah yang ke-9 ayat yang ke-36. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Jangan sekali-kali kalian wahai hamba melakukan tindakan kezaliman, ya, atas dirimu sendiri di bulan-bulan tersebut. Jangan kita melakukan kezaliman kepada diri kita sendiri di bulan-bulan tersebut. Kata para mufassir, yang dimaksud bulan-bulan tersebut, Al-Imam Al-Mawardi, beliau menjelaskan yaitu seluruh bulan, 12 bulan dari Muharram sampai apa? Dzulhijjah. Penjelasan yang kedua kata Al-Imam Al-Mawardi yaitu apa? 4 bulan yang hurum. Dzulqa'dah yang sudah meninggalkan kita, Dzulhijjah sekarang ini, Muharram nanti, wa Rajab mudhar. Dan bulan apa? Rajab. Allah wanti-wanti kita di ayat yang ke-36, surah yang ke-9. Apa tadi? Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menjadi hamba-hambaku yang suka sekali menganiaya apa? Dirimu sendiri. Yaitu dengan mendurhakai Allah. Yaitu dengan memaksiati Allah. Bentuk kedurhakaan seorang hamba kepada Rabbnya, yaitu ia membiarkan dirinya dalam keadaan jahil. Ia membiarkan dirinya dalam keadaan sama sekali tidak berusaha untuk mencari tahu dan mengetahui wahyu yang telah Allah wahyukan kepada apa? Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka mari wahai saudaraku dan saudariku, kita manfaatkan bulan Dzulhijjah ini salah satunya dengan apa? Memperbanyak amal saleh. Apa itu?
duduk di taman, dari taman-taman apa? Surga. Jangan bermalas-malasan. Ya, tidakkah jutaan umat manusia yang telah Allah wafatkan, mereka menginginkan untuk dihidupkan kembali ke dunia sehingga mereka bisa melakukan amal saleh? Mengapa kita yang masih diberikan nikmat hidup oleh Allah Azza wa Jalla, justru kenikmatan itu kita sia-siakan dengan meninggalkan tilawatul Quran, dengan meninggalkan zikir secara umum, zikir secara khusus, meninggalkan salat berjamaah, meninggalkan memperbanyak amal saleh, sedekah, infak dan lain sebagainya? Tidakkah jutaan umat manusia itu amat sangat menginginkan bisa kembali hidup apa? Di dunia. Maka jangan seperti orang-orang yang Allah sebutkan di surah yang ke-35, surah Fatir, ayat yang ke-37. Jangan sekali-kali kita seperti apa? Orang yang Allah sebutkan di surah yang ke-35, ayat yang ke-37. Di sana Allah Rabbul Alamin yang menjelaskan tentang keadaan orang-orang kafir, keadaan orang-orang yang suka menganiaya dirinya, keadaan orang-orang yang apa, melampaui batas. Apa kata Allah Rabbul Alamin? Wahum yastarikhuna fiha. Wahum yastarikhuna fiha. Dan mereka orang-orang kafir, orang-orang zalim, orang-orang yang suka menganiaya dirinya dengan melakukan apa? Tindakan melampaui batas, keluar dari garis-garis yang telah Allah tetapkan. Yastarikhuna fiha. Berteriak sekeras-kerasnya di dalam api neraka. Apa isi teriakan mereka? Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Wahai Rabb kami, wahai Rabb kami, wahai Rabb kami, keluarkan kami dari siksa neraka ini ya Rabb. Keluarkan kami dari siksa neraka ini ya Rabb. Sungguh kami akan melakukan amal saleh yang dulu di dunia, amal kebajikan itu seringkali kami selisihi, kami ingkari, kami tinggalkan, kami sepelekan, tidak kami pedulikan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir wa yahamba. Tidaklah umur kalian telah aku panjangkan, tidakkah usia kalian telah aku cukupkan di muka bumi ini? Kata para mufassir, tidakkah kalian telah aku berikan usia sampai batas 18 tahun? Penjelasan berikutnya, tidakkah kalian telah aku berikan usia sampai 25 tahun? Penjelasan yang lain, kata para mufassir, tidakkah aku sampai 40 tahun? Kita rata-rata sudah pada lebih, betul ya? Nah, fase yang pertama 18 tahun lewat. Fase yang kedua selawe tahun lewat. Fase yang keempat, yang ketiga 40 tahun lewat. Saya sebentar lagi insyaallah, gak sampai 1 bulan, pas tanggal 30 ini pas 40 tahun saya. Kebanyakan antum sudah melewati itu apa? Masa 18 selawe 40 tahun. Ya. Maka hendaknya orang-orang yang beriman ketika Allah berikan kesempatan sampai pada usia-usia tersebut, hendaklah dia berpikir. Makanya Allah mengatakan, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Tidakkah telah aku cukupkan umurmu? Tidaklah telah aku panjangkan umurmu? Sehingga orang-orang yang mau berpikir, hendaklah berpikir. Yang kedua, waja'akumun nadhir. Tidakkah telah datang kepada kalian, ya, pemberi peringatan? Kata para mufassir, tidakkah telah aku utus kepada kalian para nabi dan para rasul, dan orang-orang yang mewarisinya, menyampaikan kebenaran, menyampaikan pelajaran, menjelaskan kepada kalian jalan menuju surga dan jalan menuju neraka. Waja'akumun nadhir, penafsiran yang kedua adalah, tidakkah peringatan itu telah ada pada diri kalian? Rambut tidak lagi apa? Hitam seperti sedia kala. Kemampuan kita melihat tidak seperti 30 tahun yang lalu. Begitu pula gigi-gigi kita sudah mulai apa? Rontok satu persatu. Iya kan?
Kenikmatan sudah mulai Allah apa? Tarik satu persatu. Ya, pedes sedikit, mules. Terlalu kecut sedikit, mules. Terlalu banyak santan sedikit, mules. Begah, dan seterusnya. Itulah nadhir. Itulah peringatan. Iya kan? Kemampuan kita untuk menghafal mulai menurun. Untuk memahami suatu teks tema mulai menurun. Tidakkah itu apa? Peringatan. Waja'akumun nadhir. Tidakkah telah datang kepada kalian pemberi peringatan? Makna yang pertama apa tadi? Para nabi dan para rasul termasuk para pewarisnya. Nadhir yang kedua adalah, tidakkah apa yang ada pada dirimu itu telah apa? Mengalami penurunan. Betul Allah, betul? Nah, pendengaran kita. Apa? Apa? Coba diangkat Pak suaranya. Nah, dulu kagak. Ngomong apa sih? Nah, betul enggak? Sekarang udah apa? 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 Begitu pula dengan nikmat apa? Ya, di waktu malam. Ya, dulu ketika masih muda, blek turu langsung. Saiki udah di atas kasur. Udah meluk apa? Guling, masih apa? Kelipak-kelipuk. Kelipak-kelipuk. Leres mboten? Betul tidak? Iya. Kadang-kadang ada suara sedikit krotek. Astagfirullah, apa itu? Dulu mah, bas. Motor digondol maling mah, cicing wae. Iya kan? Sudah Allah kurangi kenikmatan demi kenikmatan. Dan itu adalah peringatan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan di ayat yang ke-37 tadi. Fadhuku. Rasakan wahai hamba. Rasakan itu siksa yang amat sangat pedih. Wa ma lidh-dhalimina min nasir. Tidak ada bagi orang yang zalim itu seorang pun yang bisa menolong. Maka sekali lagi, saudaraku dan saudariku seiman, mari ya, kita isi kesempatan hidup, kesempatan sehat, kesempatan waktu luang bisa bertemu dengan bulan Dzulhijjah ini dengan memperbanyak amal ketaatan, dengan memperbanyak amal saleh. Jangan justru kita melakukan apa hal-hal yang melampaui batas. Ma'asyiral muslimin, saudaraku, saudariku seiman yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan pembahasan al-adhkar ya ba'da shalah. Bacaan-bacaan yang kita baca sesudah apa? Kita melaksanakan salat. Salah satu bacaan yang kita baca setelah salat adalah membaca ayat kursi, membaca surah Al-Ikhlas, membaca surah Al-Falaq, membaca surah apa? An-Nas. Khusus selesai melaksanakan ibadah salat subuh, kita lanjutkan dengan membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala, sebagaimana hadis yang dibawakan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha di halaman yang ke-212. Sekarang kita memasuki ya pasal yang berikutnya, yang kelima, yaitu perbuatan yang dimakruhkan di dalam salat. Ya, dibuka di halaman 212 bagian bawah. Amalan-amalan yang dimakruhkan, dibenci, dilakukan oleh setiap muslim-muslimah ketika ia menjalankan ibadatus salat. Perlu kita ketahui bersama tentang istilah makruh. Makruh adalah amalan yang dibenci. Meskipun para ulama mengatakan la yu'aqab, pelakunya tidak mendapatkan apa? Ya, azab, siksa. Akan tetapi seorang muslim muslimah yang memiliki wara', sikap kehati-hatian, maka meskipun itu makruh, tidak disiapkan bagi pelakunya itu apa? Ancaman siksa yang nyata, ia pun tidak bermudah-mudah di dalam urusan tersebut, yaitu urusan yang makruh. Ya. Karena hanya orang-orang yang di dalam hatinya terdapat kemunafikan,
yang dia meremehkan perkara yang makruh, ya, perkara yang dibenci. Ada sebagian orang mengatakan, kan gak disiapkan siksa sih. Iya, walaupun tidak disiapkan siksa bagi pelakunya, tapi hal tersebut dibenci oleh Allah dan dibenci oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan juga para malaikat, termasuk orang-orang yang saleh, orang-orang yang beriman. Ya. Apa amalan yang pertama? Yaitu melakukan gerakan, ya, pada pakaian di dalam, ya, badannya ataupun apa, ya, naam, yang lainnya dengan tanpa uzur yang dibenarkan. Jadi banyak melakukan apa? Pergerakan. Mungkin, ya, benahin kancing bajunya mungkin. Ya, mungkin sarungnya melorot mungkin dan seterusnya. Ia tidak mempersiapkan dirinya untuk menghadap Allah. Dijelaskan oleh Mu'aykib bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Firrajuli yusawwi at-turaba haitsu yasjudu." Perihal ada seorang laki-laki yang yusawwi turab, meratakan apa? Tanah. Ya. Haitsu yasjudu, ketika hendak apa? Sujud. Jadi ada seseorang yang ketika mau sujud, ia apa? Ngeratain dulu tanah. Mungkin ada kerikil, mungkin ada batu yang agak apa? Besar. Karena tempo dulu tidak seperti sekarang. Salat masih langsung apa? Beralaskan at-turab, tanah, pasir dan yang semisalnya. Kemudian didapati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam seorang hamba yang yusawwi at-turab, meratakan apa? Tanah. Haitsu yasjudu, ketika ia hendak apa? Sujud. Jadi ketika Allahu Akbar. Naam. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "In kunta fa'ilan, kalaulah hal itu harus kamu lakukan wahai seorang hamba, kalaulah meratakan tanah itu harus kamu lakukan wahai hamba, fawahidatan, maka cukup hanya sekali saja." Dah. Jangan apa? Apalagi sampai dicumputin kerikilnya itu. Ya? Allahu Akbar. Sampai dekil. Saya kira bersih. Punten. Ya. Jadi apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "In kunta fa'ilan, kalaulah kamu harus melakukan hal tersebut, fawahidatan, cukup sekali saja. Enggak usah bolak-balik." Ya kan? Begitu pula hal ini bisa kita kiaskan, ya kan? Misalnya apa? Ya. Kok kayaknya jam tangannya ini lagi melorot atau apa gitu. Ya udah sekali aja. Ya kan? Dan itu enggak penting-penting banget gitu loh. Ini kadang-kadang apa? Ya kan, jerawatnya yang dipeletak-peletak ini. Nah, oh pas lagi sholat kok meletepin apa? Jerawat. Pas lagi sholat, gorak garu apa? Rambutnya. Ini jelas dia telah melakukan sesuatu yang dibenci di dalam apa? As-shalah. Kemudian yang kedua, yang harus kita hindari ma'asirul muslimin ketika kita apa? Melaksanakan ibadatus shalah, yaitu apa? Berkacak pinggang. Ya, mengkerik gitu ya. Ya. Gimana? Mengkerik itu gimana sih? Ya, Syekh. Gimana mengkerik itu? Berkacak pinggang itu gimana itu? Gini atau gini atau gini. Salat tapi kayak nantang perkoro gitu ya. Iya kan? Sholat tapi kayak apa? Mau ngadepin apa? Debt collector gitu. Ya. Maka di sini dijelaskan oleh hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal," bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Nuhiya ayyusalli ar-rujulu mukhtasiran." Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Nuhiya," dilarang, terlarang seorang hamba itu apa? Yusalli mukhtasiran, salat dalam keadaan apa? Melangkrik. Dalam keadaan apa? Mengkrik kayak ini. Ini sebagian model orang-orang Syiah ketika melaksanakan apa? Salat seperti itu.
Jadi sebagian sekte di dalam agama apa? Syiah, sholatnya enggak sendakep dia. Mboten apa? Sendakep, tapi apa? Mengkerik dia. Nantang sapa? Allah Rabbul Alamin. Dijelaskan nantang apa? Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan pula nantang orang-orang yang katanya apa? Pasti masuk surga. Siapa mereka? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Affan, termasuk apa? Ummahatul Mukminin dan sahabat-sahabat yang mubasyirina bil jannah. Ini masih ada orang yang memperjuangkan mengatakan bahwasanya apa? Syiah bagian dari Islam. Dan perlu diwaspadai ma'asyiral muslimin, ya. Di Jabodetabek ini termasuk di Bekasi, ya kan? Sudah mulai masuk di sini Syiah. Sudah mulai membuat yayasan-yayasan, lembaga-lembaga pendidikan, kajian-kajian, majelis-majelis apa? Ta'lim. Apa tujuan mereka? Untuk merusak pemahaman kaum muslimin yang awam, yang masih apa? Dangkal ilmu pengetahuannya tentang agama. Maka hati-hati ketika antum antunna, wahai para orang tua, menitipkan apa? Pendidikan putra-putrinya, anak cucunya. Jangan apa? Ya tergiur dengan apa? Bonus. Ya, uang gedung apa? Gratis. Apalagi itu. Tidak ada apa? Daftar ulang. SPP terjangkau. Tengok dulu, tanyakan kepada apa? Orang-orang yang mengerti bagaimana ini yayasan, bagaimana lembaga pendidikan ini. Karena apa? Syiah, Yahudi, Nasrani, seperti yang Allah sampaikan di surah yang kedua di ayat yang ke-120, Allah katakan walan tardha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Nasrani, ayat yang keberapa tadi? 120, surah apa? Al-Baqarah. Orang Yahudi, orang Nasrani, dan antek-antek mereka. Siapa termasuk? Syiah. Tidak akan pernah ridha kepada kalian, wahai kaum muslimin. Tidak akan pernah rela kepada kamu, wahai Muhammad, sebelum kalian, kaum muslimin, mengikuti millah agama keyakinan mereka. Maka waspadalah. Iya kan? Apalagi kondisi seperti ini, ya kan, lawang nama yang baik aja dilecehkan dengan, disandingkan dengan apa, khomer, masih ada yang bela kok, dengan mengatakan apa, coba dong berpikir gimana 30 ribu karyawan, gaji mah gak jelas. Ada orang seperti itu? Mereka tidak memikirkan kerusakan anak bangsa, generasi apa? Muslim-muslimah. Ya kan? Nah, sekali lagi kita ditakdirkan hidup di zaman yang penuh dengan fitnah ini, kita harus punya modal ilmu. Ilmu. Ilmu yang baik dan benar. Sehingga kita tahu mana hak dan mana batil. Percuma kita berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuknat tiba'ah wa arinal batila batila warzuknat tinabah. Kalau kita gak pernah apa? Duduk di majelis ilmu, ya kan, nggak pernah berdiskusi, nggak pernah bertanya, nggak pernah apa menghadiri apa kajian-kajian, percuma itu doa, ya Allah tunjukkan kepada kami kebenaran itu kebenaran, anugerahkan kemampuan kepada kami agar bisa menjalankan mengikuti itu kebenaran, ya Allah tunjukkan kepada kami kebatilan itu kebatilan, berikan kemampuan kepada kami agar kami bisa meninggalkannya. Percuma kalau kita tidak mau apa? Talabul ilmi. Dan kita alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, ditakdirkan oleh Allah tinggal di kota Bekasi ini. Masya Allah, tabarakallah. Cari ilmu itu gampang banget. Tinggal kitanya. Yang sulit apa? Mengamalkannya. Laras buatan? Nah, cari ilmu. Kita ditakdirkan tinggal di Bekasi ini. Gampang banget. Ya, unggal poe mah aya wae atuh mah. Setiap hari, setiap malam mah ada aja tuh. Kalau lah enggak ada, kita bisa mengikuti apa? Ya, kajian langsung, siaran langsung, Ustadz fulan, Ustadz fulan, Ustadz fulan, tema ini, tema itu dan seterusnya. Betul? Mungkin di masjid kita, di surau kita, ya kan, lagi prei, lagi libur kajiannya, kita bisa mengakses kajian apa? Ustadz-ustadz sunnah.
Ya kan? Yang menjadi masalah adalah apa? Mengamalkannya, mendakwahkannya. Betul kan? Untuk mendapatkan ilmu tidak sulit sekarang itu. Maka carilah ilmu dan setelah itu apa? Amalkan, dakwahkan, perjuangkan dan jadilah orang-orang yang bersabar dengan ilmu. Naam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang hamba ketika ia salat dalam keadaan apa? Mukhtasiran. Dalam keadaan apa? Mengkerik. Kemudian hal yang ketiga yang dibenci di dalam salat adalah apa? Mengangkat pandangannya ke arah atas. Seperti yang pernah kita bahas ketika kita membahas kaifiyatus shalah, tata cara salat, ketika kita sudah apa? Mulai takbiratul ihram, pandangan kita ke arah mana? Ilal amam, ilal yamin, ilal shimal, ya? Atau kemana? Ke depan, ke samping kanan, kiri atau kemana? Ila makanis sujud. Dan itu sudah kita bahas pembahasan itu. Yaitu apa? Arahkan pandangan kita ila makanis sujud. Ke tempat di mana kita apa? Sujud. Bukan ke merek apa? Sarung yang ada di depan kita. Makanya tolong nih para bapak nih. Mentang-mentang sarungnya apa? Larang. BHS. Regone piro? 800.000. Wah. Karena bahannya bahan apa? Sutra. Bahkan lebih dari itu. Wis dosa. Dosa enggak? Orang laki-laki memakai sutra dosa enggak? Dosa. Rasulullah menyampaikan yastahillunal hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Nanti akan ada dari kalangan umatku yang mereka apa? Merubah hukum haram ke hukum halal. Apa itu? Al harira, ya. Al hira yaitu zina. Zina sudah mulai dihalalkan. Padahal hukum asalnya apa? Haram. Wal harira memakai sutra bagi kaum laki-laki. Wal khamra mengkonsumsi apa? Khamr. Ini lagi viral nih. Ganja mau diapain? Wah, kita niru ah negara tetangga Thailand. Wah. Apa yang akan terjadi nanti? Ya, makanya antum jangan lupa untuk berdoa agar pemimpin-pemimpin kita ini menjadi pemimpin yang amanah. Betul? Apa jadinya nanti kalau ganja ini benar-benar apa? Seperti kasus di Thailand. Hah? Apa enggak jadi generasi yang kelela-kelele aja? Saking apa itu? Kakek nyimeng tadi itu. Kok nyimeng ya? Ya, ngelinting apa? Kok Hamdi tahu aja? Lah, emangnya jadi ustadz emang langsung ujuk-ujuk jadi ustadz apa? Tapi jangan terus antum katakan, wah antum berarti pernah ngelinting ya ustadz. Ah, boro-boro. Ya kan, beli di warteg aja harus nunggu kiriman dulu. Halas ya. Jadi apa yang akan terjadi? Maka benar apa yang Rasulullah sampaikan, akan dihalalkan itu al-hirra, perzinaan, wal-harira, sutra bagi kaum laki-laki, wal-khamra, khamr dengan apa? Jenis-jenisnya. Ya kan? Kaum minoritas mulai apa? Mentang-mentang punya fulus. Ya kan? Ya buat itu. Ya, bangun kafe-kafe, restoran-restoran yang lagi rame apa? Yang punya nama Muhammad. Wah, termasuk Muhammad Hamdi ini ya kan. Iya kan? Dapat bonus, diskon, bahkan gratis ngombe apa? Khamr. Musibah ini. Kita ini mayoritas mboten? Mayoritas tidak. Tapi kok kayaknya seperti gini banget ya hidup di akhir zaman. Ini karena apa sih? Karena orang Islamnya itu loh, wahai saudaraku dan saudariku. Seperti yang Rasulullah sampaikan dan sering saya sampaikan di majelis ini. Karena apa? Mereka ya bertransaksi, berbisnis dengan cara yang curang. Mereka lebih cinta terhadap dunia. Dan mereka meninggalkan berjihad. Pernah saya sampaikan ya? Idza tabaya'tum bil ina. Kalau kalian berjual beli, bertransaksi dengan cara-cara apa? Praktek-praktek ribawiyah. Cara-cara yang curang. Wa akhadhtum adnabal baqar, dan kamu memegang ekor-ekor sapi. Wa raditum bizar'i, begitu senang dengan bercocok tanam. Iya kan?
Apa maknanya? Memegang ekor sapi dan bercocok tanam maknanya apa? Begitu cinta terhadap apa? Dunia. Saking cintanya terhadap dunia, taraktumul jihad. Mereka meninggalkan berjihad. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sallallahu alaikum dzullan. Allah timpakan untuk kalian semua, wahai umatku, kehinaan. Direndahkan, dinistakan oleh kaum-kaum lain. Ghuza'un ka ghuza'is sail. Banyaknya kalian tak ubahnya seperti apa? Busa yang dibawa oleh apa? Arus banjir. Ya, seperti apa? Buih, seperti apa? Busa yang dibawa oleh arus yang begitu apa? Deras. Enggak punya pegangan. Ya kan? Kemudian Rasulullah mengatakan, itu semua tidak akan Allah angkat darimu, kehinaan itu, kenistaan itu, hatta tarji'u ila dinikum, sebelum kalian kembali kepada agama kalian, yaitu dinul Islam. Maka saya mengajak ya kepada jamaah Masjid Al-Furqan secara khusus, antum antunna kaum muslimin secara umum, yuk kembali kepada Islam. Islam bukan sekedar sholat tok, tapi Islam adalah mencerminkan sak-cik-saknyet kita itu loh, cerminkan syariat Islam. Bagaimana amaliah kita kepada istri kita, pasangan kita, anak-anak kita, tetangga kita, karib kerabat kita, masyarakat kita, pemimpin kita, tunjukkan Islamnya. Ya kan? Jangan hanya mau sholat tok, nyampe di rumah ribut karo bojone. Nyampe di rumah anaknya dipelototin, woi. Loh, ngaku wong Islam. Tapi enggak sumeh, enggak ramah, enggak baik, enggak mencerminkan akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika apa? Di tengah-tengah keluarganya. Mana mungkin Allah akan memuliakan ini apa? Ya, kaum muslimin. Kalau kaum musliminnya telah meninggalkan apa? Kebenaran agama agamanya. Naam. Jadi mengangkat pandangan ke langit termasuk apa? Hal yang dimakruhkan. Perhatikan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. La yantahiyanna aqwamun an raf'ihim absarahum 'inda ad-du'a'i fi as-salati ila as-sama' aw la tukhtafanna absaruhum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah benar-benar berhenti kaum-kaum yang sering mengarahkan apa penglihatan mereka ketika berdoa di dalam salat ke arah langit, ke arah atas. Atau jika tidak apa mau berhenti, maka penglihatan mereka akan tersambar oleh apa petir. Ya kan? Jadi salat itu kan doa. As-salatu hiya ad-du'a wad-du'a'u was-salah. Ketika kita salat enggak boleh ngadep seperti ini. Enggak boleh pula kita apa ngadep ke depan, apalagi sampai lerak-lerok lirik sana lirik sini. Ini bentuk apa? Dicopet oleh syaitan. Salat yang seharusnya menghadap ke tempat sujud, tapi syaitan memalingkan apa? Pandangannya ke arah yang lain. Termasuk di poin yang ketiga ini adalah apa? Ke atas. Apa ancamannya tadi? Ya, la tukhtafanna absaruhum. Sungguh benar-benar pandangan mereka akan tersambar, akan diangkat, akan dimusnahkan oleh apa? Ya, tadi petir. Di dalam riwayat yang lain, malaikat-malaikat akan apa? Menjadikan pandangan-pandangan mereka apa? Buta. Ini tidak diperbolehkan. Seorang muslim-muslimah ketika sholat menghadap ke arah atas. Dan ini harus kita ajarkan sedini mungkin kepada anak, kepada cucu, ya kan? Termasuk ancaman yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka sholat, supaya mereka sholat dengan baik dan benar. Yang keempat yang dibenci di dalam sholat adalah apa? Ya, al-iltifat, ya, biduni hajatin, ya, memalingkan apa? Naam, wajahnya ataupun pandangannya dengan tanpa apa? Hajat yang dibenarkan. Di dalam hadis yang dibawakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, aku pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, anil tifati fis salah, tentang apa al iltifat, yaitu apa menoleh ketika apa salat. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam,
huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitanu min salatil abad. Wahai istriku, menoleh ketika sholat dengan tanpa keperluan yang apa? Dibenarkan itu adalah apa? Tipuan, rampasan, copetan dari apa? Syaitan kepada seorang hamba. Ya kan? Kalau kita misalnya apa? Ya, menoleh dalam artian apa? Ingin meludah. Ya, karena mungkin lagi batuk dan seterusnya. Naam, ke sebelah kiri, fala ba'sa. Karena apa? Diperbolehkan, ada hajat bagi dia. Atau misalnya apa? Ya, tiba-tiba anaknya apa? Naik ke kursi, dikhawatirkan apa? Mau jatuh. Maka tidak mengapa tiba-tiba dia apa? Menoleh ke anaknya, kemudian ia ambil apa? Itu anaknya. Tapi kalau dengan tanpa sebab yang dibenarkan, perhatikan tadi sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitanu min salatil abd. Itu adalah bentuk sambaran, copetan, curian syaitan kepada seorang hamba ketika melaksanakan apa? Salat. Tuh. Orang salat masih diganggu. Ya kan? Orang salat masih dirampok gitu. Syaitan. Ya kan? Maka kita harus benar-benar melaksanakan sholat ini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Kemudian yang kelima, satu lagi, yaitu melihat ke sesuatu yang apa bisa melalaikan kekhusyuan dia di dalam apa? As-shalah. Alhamdulillah, ini karpet kita ini polos semuanya kecuali yang dipunya imam ini. Saya juga enggak tahu ini. Kenapa imam harus dilemein pakai sajadah? Ya, udah polos aja. Ya kan? Dan antum antunna yang memiliki alas salat di rumah, ahsan, polos semuanya. Hindarkan dari sesuatu yang bisa apa? Mengurangi konsentrasi apa? Salat antum dan antunna semua. Perhatikan poin yang kelima. Hadis yang dibawakan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla fi khamisatin laha a'lamun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat dengan menggunakan pakaian yang apa? Ada a'lamnya. Ya, yaitu ada garis-garis lurusnya. Ya, faqala, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syaghalatni a'lamun hadhihi." Ya. Garis-garis ini, wahai istriku Aisyah radhiyallahu anha, syaghalatni, ya, membuat aku ini apa, ya, banyak pikiran, terganggu. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang surga dan neraka itu ada di hadapan beliau. Karena apa? Memang beliau pernah apa? Ditunjukkan bagaimana apa? Gambaran siksa neraka. Tapi dengan apa, ya, pakaian yang di situ ada garis-garisnya, beliau mengatakan apa? Syaghalatni a'lamun hadhihi. Wahai istriku, gambar-gambar ini, coretan-coretan ini menjadikan aku apa? Ya, terganggu, memikirkan yang macam-macam. Ini kadang-kadang sajadah gambari apa? Masjid. Orang nuntun apa? Wedhus, nuntun apa? Unta. Kemudian di situ ada apa? Pohon kelapanya. Apa yang akan terjadi? Kita akan apa? Ke bawah ke situ. Enak kali ya gitu kalau masjid ada kayak gitu gitu. Ya kan? Ini kadang-kadang seperti ini seperti ini. Makanya saya berharap ini nanti dipindah, ganti kalaulah iya yang polos gitu aja. Ini sudah benar ini. Ini pun yang polos, wahai saudaraku dan saudariku, seringkali kadang-kadang tiba-tiba berbentuk apa? Betul enggak sih? Atau hanya saya aja? Atau sama saja kita ini. Tiba-tiba apa? Ya kan? Ada bentuk apa gitu ya kan? Padahal itu bekas tangan, ya kan? Kebayanglah inilah itu dan seterusnya. Ya. Maka sekali lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, "Idhhabu biha ila Abi Jahmin." Bawa kain ini kepada apa? Abu Jahm. Wa'tuni bi an bijaniyatihi, datangkan kepadaku jenis pakaian yang
polos dah, yang enggak ada coretan-coretannya. Ya. Yang tidak bisa mengganggu, merusak konsentrasi apa? Salatku. Jadi Rasulullah memerintahkan kepada istrinya agar membawa apa? Baju ini, pakaian ini dikembalikan kepada apa? Abu Jahm. Dan digantikan dengan apa? Pakaian yang berjenis apa? Polos. Ini menunjukkan ya, seorang muslim muslimah hendaklah ketika sholat ahsan tinggalkan itu batiknya. Tapi kan hari Jumat di kantor suruh pakai batik, Ustaz. Nah, enggak apa-apa, nanti pakai jubah warna putih, nanti batik dipakai lagi. Ya kan? Takut kita masuk ke dalam apa? Perkara yang dibenci di poin yang keberapa tadi? Naam, di poin yang kelima. Kadang-kadang baju batiknya itu ada apa? Burung merak, lagi ambung-ambungan gitu loh. Ya kan? Ini astagfirullah. Jadi sekali lagi, maka Rasulullah SAW menyukai pakaian yang berwarna apa? Putih. Atau secara umum apa? Polos. Ya, ini penting. Ya. Makanya dulu Al-Furqan pernah punya program apa itu? Gamis-gamis digantungkan itu. Gak tahu saya lagi jelunturungnya nanti itu. Ya apa? Apa rompi atau apa itu? Naam. Sudah bagus itu, lanjutkan itu. Tapi kok gak ada sisone itu? Ya wis lah. Nah, ya udahlah, nanti keluarin lagi itu. Takut. Ada di antara mereka yang bajunya apa? Gambare rock and roll. Gitu. Mau sholat di masjid, Al-Furqan maju mundur, maju mundur. Ah, enggak sido ah. Loh. Tapi kalau ada seperti itu kan bisa apa? Dia apa? Pakai. Ya. Jadi sekali lagi kembali diadakan ya, itu gamis-gamis itu disediakan ya, supaya apa? Sekali lagi untuk ya, ya, lihatlah bagaimana saudara-saudari kita seiman ya, di dua kota yang Allah sucikan, di Makkah dan Madinah. Ya, cuma kadang-kadang itu jamaah apa Indonesia batik merah semuanya. Ya kan, katanya apa ben bedo. Apa yang terjadi? Membuat jamaah yang lain apa jadi enggak khusyuk karena apa? Terpesona dengan batik orang Indonesia. Astagfirullah. Ya, baik sih baik, menjadi identitas. Tapi tengok dulu ketika masalah sholat. Rasulullah SAW telah mencontohkan sebagaimana apa? Hadis yang dibawakan oleh ibunda kita. Ini pakaian yang beliau pakai cuma bergaris tok. Lahu a'lam, a'lam itu artinya apa? Ada garis, garis tok. Enggak bercorak-corak sana sini. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Syaghalatni a'lamun hadhi. Garis-garis ini membuat aku apa? Kurang konsentrasi. Maka apa kata beliau? Naam, idhabu biha ila Abi Jahm. Bawa pergi lagi ke Abu Jahm. Datangkan untukku apa? Pakaian yang polos. Jelas ya? Jadi sekali lagi, ya kalaulah antum pakai sarung, ya kan? Kemudian sarungnya ada mereknya apa? Walik, taruh di atas. Biar enggak kebaca itu. Oh pakai Wadimor, oh pakai Atlas, oh yang 500 benang, oh yang 1000 benang. Ya Allah ya Karim, ini kadang-kadang yang polos saja pikiran masih gelam, biar nanti-nanti kok kunci sebelum sholat gak ketemu, pas lagi takbir lo kok iso ketemu itu. Laras mbaten, tadi sebelum sholat itu lo kita cari itu. Sampu beksana, mana ini kocomoto ini nanti. Pas lagi Allahu Akbar, Allahumma baid baini. Loh, iya no, ya joki motor saja, iling. Betul tidak? Soponik membuat gitu itu. Setan. Apa? Setan. Makanya makhluk satu ini, kalau kelihatan kita nyet-nyet gitu. Karena apa? Membuat apa? Rusak. Iya kan? Acak-acakan ibadah kita salah satunya adalah apa? Ibadatus sholat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberkahi apa yang kita usahakan. Dan sekali lagi kita berada di bulan Dzulhijjah. Tolong jangan disia-siakan. Ya. Perbanyak berpuasa, perbanyak beristighfar, perbanyak bertaubat, perbanyak berzikir. Ya kan? Perbanyak apa? Bertasbih, bertakbir, bertahlil. Agar kita semua memperoleh kemenangan nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad
Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.